Ya pemirsa, di tengah kepanikan menghadapi corona, seorang warga Bantul yang merasa prihatin berhasil menciptakan gapura otomatis yang bisa menyemburkan disinfektan kepada setiap orang yang melintas. Gerbang disinfektan otomatis ini pun kemudian dipasang di pintu masuk perumahan Dusun Kalipakis, Kasihan Bantul. Inilah gerbang disinfektan otomatis kreasi Muhammad Rizal, seorang warga Bantul, Yogyakarta yang menjadi viral di media sosial. Meski terlihat sederhana, instalasi gapura yang terbuat dari baja ringan ini dapat menyemburkan kabut cairan disinfektan saat ada orang atau kendaraan yang melewati gapura. Gerbang disinfektan otomatis ini pun telah terpasang di pintu masuk perumahan Dusun Kalipakis, Kasihan Bantul sejak 4 hari lalu. Sementara untuk membuat gerbang disinfektan otomatis ini, Rizal rela mengeluarkan dana hampir 1,5 juta rupiah guna pembelian peralatan. Sedangkan untuk cairan disinfektan, Rizal mengaku belum mengeluarkan dana sepeser pun karena mendapat bantuan cairan disinfektan dari saudaranya. Kalau mengerjakan ini 1 jam aja selesai. Cuman kan kita kemarin mengerjakan rame-rame bareng-bareng warga Kalipakis RT7 ini. Kita kerjakan banyak orang. Keberadaan gerbang disinfektan otomatis buatan Rizal ini tentu saja mendapat sambutan baik dari warga Kalipakis. Selain praktis, gerbang ini juga dinilai telah mampu mengurangi kekhawatiran warga. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan.